Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan mulai dari awal tadi sampai akhir diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah memberikan kita keistiqomahan, rutinitas untuk mengkaji, mengambil pelajaran dari perjalanan hidup sosok manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling kita harapkan syafaatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak pertemuan yang kita lakukan untuk membahas sirah Nabi ini. Terakhir kita bulan kemarin membahas tentang tiga program pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dan sudah tinggal di kota Madinah. Program yang pertama dan yang paling utama beliau lakukan adalah binaul masjid, membangun masjid. Jadi beliau lebih memilih pertama membangun kekuatan iman, ikatan kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ikatan hati kaum muslimin dengan Allah kuat, maka yang lain-lainnya akan dapat dengan mudah untuk dilakukan. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Ya. Maka pertama yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau tinggal di Madinah adalah masjid, yang di kemudian hari masjid itu dikenal dengan Masjid An-Nabawi. Kemudian yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan muhajirin dan ansar sehingga tidak ada lagi perbedaan di antara mereka. Tidak ada lagi ketidaknyamanan di antara mereka. Ya. Ini salah satu cara Rasulullah untuk memperkuat kaum muslimin sehingga persaudaraan itu bahkan melebihi persaudaraan secara nasab, jemaah rahimakumullah. Pada awal-awalnya mereka boleh saling mewarisi. Jadi jika orang Ansor meninggal dunia, maka orang Muhajirin dapat warisan daripada orang Ansor walaupun Muhajirin itu tidak ada ikatan secara nasab. Ya. Tapi kemudian hukum itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah selesai perang Badar. Nah, bahkan di antara orang-orang Ansor, mereka betul-betul tidak hanya memberikan negara mereka, tempat tinggal mereka kepada Muhajirin, bahkan harta mereka rela mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin. Oleh karena itu orang-orang Ansor dipuji oleh Allah dalam Quran. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka menolong, mementingkan orang lain walaupun sebenarnya mereka
membutuhkan. Nah, maka ulama menyebutkan umat Islam ini secara tingkatan ada tiga. Yang paling mulia pertama al-muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, karena merekalah yang berjuang dari awal, ya, berjuang dari awal dengan Rasulullah, disiksa, diintimidasi, diboikot, tapi mereka tetap bertahan dengan iman mereka dan setia dengan Rasulullah, sehingga mereka menjadi umat Islam yang paling mulia sepanjang sejarah Islam. Kemudian yang kedua, orang-orang Ansor yang merelakan hartanya, tempat tinggalnya, bahkan negaranya untuk diberikan, ditempati, dinikmati juga oleh kaum muslimin muhajirin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Kemudian program Rasulullah yang ketiga, jemaah rahimakumullah, adalah Mitsaqul Madinah. Beliau membuat piagam Madinah, dustur Madinah, undang-undang dasar di kota Madinah. Nah, salah satu undang-undang itu berisi bahwa setiap penduduk Madinah, baik Muslim, Yahudi, ya, maupun Nasrani yang ada di kota Madinah, mereka harus ikut berkontribusi dalam menjaga keamanan kota Madinah. Ya. Kemudian pada akhirnya piagam Madinah itu dilanggar oleh orang-orang Yahudi yang menyebabkan mereka harus diusir dari kota Madinah. Selain Rasulullah SAW membangun masjid, membangun persaudaraan antara muhajirin dan ansar, ya. Kemudian selain Rasulullah SAW membuat Mitsaqul Madinah, maka hal lain yang dibangun oleh Rasulullah adalah kekuatan ekonomi umat Islam. Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu. Membangun kekuatan ekonomi itu amat sangat penting. Sebab jika ekonominya kuat, maka yang lain-lain akan mudah untuk dilakukan. Pertahanannya akan kuat, kemudian negara itu tidak akan diremehkan oleh negara-negara yang lain. Nah, adapun cara Rasulullah membangun kekuatan ekonomi umat Islam, yaitu dengan cara membangun atau mendirikan pasar Islam. Maka pagi hari ini kita akan membahas membangun pasar Islam. Alasan Rasulullah mendirikan pasar, padahal sudah ada pasar. Ya. Kita ketahui bersama bahwa sebelum datangnya Islam dan sebelum datangnya Rasulullah di kota Madinah, ya, ekonomi Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya. Di Madinah itu ada pasar yang sangat terkenal, ya, namanya pasar Qainuqa, pasar Yahudi, ya. Pasar itulah yang menjadi pusat perbelanjaan orang-orang Madinah, perdagangan jual beli orang-orang Madinah. Tapi kenapa kemudian Rasulullah SAW tertarik untuk mendirikan pasar sendiri, ya, pasar Islam, pasar umat Islam? Itu ada tiga alasan, Bapak Ibu. Yang pertama, tujuan utamanya adalah untuk memperkuat ekonomi umat Islam dan agar umat Islam memiliki kekuasaan ekonomi sendiri. Ya. Karena ketika ekonomi kuat, ya, maka yang lain-lain juga akan mengikuti, jemaah rahimakumullah. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kota Mekah, salah satunya adalah meminta kekuatan secara ekonomi. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rizki yang melimpah kepada penduduknya. Jadi keamanan dan kekuatan ekonomi itu amat sangat penting dalam sebuah negara. Jika dua hal itu ada di dalam sebuah negara, maka negara itu akan berdiri dengan kokoh. Ya. Kemudian yang kedua, alasan Rasulullah mendirikan pasar untuk mengendalikan dan membuat tata cara pengelolaan pasar 100% menggunakan aturan syariat Islam yang langsung bisa diawasi oleh Rasulullah.
Adapun pasar Yahudi, Rasulullah tidak punya kuasa. Rasulullah SAW tidak bisa mengawasinya secara langsung karena pasar itu sudah ada sebelum Rasulullah datang. Nah, sehingga Rasulullah punya inisiatif membuat pasar sendiri yang betul-betul Islami, ya, pengelolaannya. Nah, sebab saat itu pasar yang dikuasai oleh orang Yahudi, Bapak Ibu, mereka melakukan praktek riba dan kecurangan. Jadi banyak sekali praktek riba di pasar Koinoko. Kecurangan timbangan mereka curangi, mereka kurangi, ya. Kemudian ada transaksi riba. Kemudian ada juga di antara mereka yang menipu para pembeli, ya. Nah, sehingga Rasulullah SAW termotivasi untuk membangun pasar umat Islam, ya. Kemudian yang ketiga, membangun kemandirian ekonomi umat Islam. Karena sebelumnya kaum muslimin dipersulit oleh orang Yahudi untuk memasuki pasar mereka. Nah, sebagaimana yang kita pahami, ya, bahwa orang Yahudi itu tidak suka kepada umat Islam. Ya, apalagi kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menggeser kedudukan mereka. Nah, sebelum hadirnya Rasulullah, mereka memiliki kedudukan yang tidak bisa diremehkan di kota Madinah, jemaah rahimakumullah. Tapi setelah mereka didatangi oleh Rasulullah, Rasulullah tinggal di sana dan kaum muslimin, akhirnya kedudukan mereka menjadi runtuh di kota Madinah. Makanya orang-orang Yahudi itu enggak suka kalau umat Islam masuk ke pasar-pasar mereka, ya. Itulah tiga alasan kenapa Rasulullah mendirikan pasar umat Islam. Kemudian lokasi pasar umat Islam. Nah, lokasinya menarik ini nanti, ya. Jadi setelah Rasulullah memutuskan untuk membangun pasar sendiri, maka Rasulullah survei beberapa tempat untuk dijadikan lokasi pasar, ya. Nah, setelah beberapa tempat disurvei, akhirnya Rasulullah mendapati suatu tempat bernama Baqi Az-Zubair, ya. Nah, disitulah beliau berencana untuk membangun pasar umat Islam. Nah, beliau memberikan tanda dengan kakinya, karena kan di Arab itu pada zaman dahulu masih berupa padang pasir, ya. Beliau memberikan tanda bahwa di lokasi itu akan dibangun sebuah pasar. Namun orang Yahudi namanya Ka'ab bin Al-Ashraf mengetahui hal itu, dia marah, ya, dia tidak terima. Akhirnya dia merusak tanda yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentu semua tidak akan lepas dari takdir Allah, kehendak Allah, ya. Berarti Allah tidak mengizinkan Nabi Muhammad untuk membangun pasar umat Islam di situ. Akhirnya Allah datangkan orang-orang yang merusak tanda tersebut. Nah, dia merusak tanda yang disematkan Nabi di lokasi tersebut. Nah, mengetahui hal itu, Nabi Muhammad tidak marah karena beliau diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alam nashrah laka sadrak?" Bukankah aku, kata Allah, telah melapangkan dadamu. Jadi untuk bikin Nabi marah itu butuh proses yang panjang, karena dadanya lapang dan dalam. Ibarat panjenengan melemparkan batu ke samudra yang dalam, untuk bisa jatuh ke dasar itu kan butuh proses yang panjang dan waktu yang cukup lama, jemaah rahimakumullah, ya. Itu gambaran dari hatinya Rasulullah SAW. Nah, maka beliau lalu memindahkannya ke suatu lokasi dekat kuburan Bani Sa'idah. Ya, setelah enggak diperbolehkan oleh orang-orang Yahudi di tempat itu, tadi, ya, di Baqi Az-Zubair, maka Rasulullah pindah ke lokasi dekat makam, dekat kuburan Bani Sa'idah. Awalnya para sahabat sempat keberatan karena pasar kok dekat kuburan itu bagaimana, kan? Nah, biasanya kan pasar dekat dengan apa namanya, tempat-tempat perkumpulan orang, ya. Ini pasar dekat dengan kuburan. Namun setelah mendengar maksud Rasulullah, mereka akhirnya sepakat, Bapak Ibu. Nah, ini, ya, alasan memilih lokasi dekat kuburan Bani Sa'idah.
Yang pertama, karena lokasi calon pasar ini luas dan strategis. Sebab semua pendatang ke Madinah, baik dari Suriah maupun dari Selatan, pasti melewati lokasi tersebut. Nah, jadi lokasinya strategis. Orang datang dari Suriah, datang dari Selatan kota Madinah. Nah, mereka mau tidak mau akan melewati tempat tersebut. Nah, sehingga harapan Nabi suatu saat nanti pasar itu akan menjadi pusat perbelanjaan bukan hanya bagi orang Madinah, tapi bagi orang-orang yang masuk ke kota Madinah, ya, dari luar negeri, dari Suriah, dari Selatan dan sebagainya. Ketika mereka masuk, mereka langsung bisa belanja di pasar umat Islam. Itu alasan yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, nah, ini alasan yang bersifat ukhrawi, ya. Rasulullah memilih pasar di dekat pemakaman agar para pedagang di sana selalu ingat mati, jemaah rahimakumullah, sehingga mereka tidak berani melakukan kecurangan dalam berdagang. Subhanallah. Ya. Sebab Nabi tahu bahwa pasar sebelumnya, yaitu pasar Yahudi, Koinuqa itu tadi, itu penuh dengan kecurangan. Orang ini kalau udah di pasar, Bapak Ibu ya, di pasar itu beda imannya ketika di luar pasar, jemaah rahimakumullah. Ya, di luar pasar dia imannya seperti kuat, tapi ketika di pasar, ya, di mana dia melihat orang-orang sekitarnya melakukan kecurangan, melakukan penipuan, dan dengan melihat mereka itu, mereka dapat keuntungan yang besar dengan kecurangan tersebut, ya. Akhirnya mereka terpengaruh untuk melakukan kecurangan yang sama. Nah, itulah kenapa Rasulullah kemudian memilih pasar umat Islam yang akan dibangun dekat pemakaman agar para pedagang di sana selalu ingat mati, mau curang takut nanti dihisab oleh Allah. Ya, kemudian mau menipu orang lain, mau transaksi riba, mereka akan ada perasaan takut karena pasar yang ada saat itu sangat dekat dengan pemakaman. Baik, itulah alasan kenapa Rasulullah memilih lokasi dekat kuburan Bani Sa'idah. Nah, sekarang masuk pada poin pasar pertama umat Islam. Setelah lokasi yang akan dibangun pasar sudah ditentukan, maka Rasulullah menginstruksikan kepada para sahabat untuk membangunnya, yang saat itu diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, ini orang yang ahli dalam bidang bisnis, ya, dalam bidang jual beli, Abdurrahman bin Auf. Sebelum berangkat ke Madinah, ya, beliau termasuk orang kaya di kota Mekah. Tetapi oleh orang-orang Mekah tidak diperbolehkan untuk membawa hartanya ketika berangkat ke Madinah. Demi agama Allah, demi mendapatkan ridha Allah, maka Abdurrahman bin Auf rela memberikan harta beliau kepada orang-orang Mekah. Sesampai di Madinah, semua orang muhajirin itu menjadi orang miskin. Tapi Abdurrahman bin Auf kemudian bertanya kepada seorang laki-laki yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengannya, ya, di mana pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Maka saudara Ansornya itu kemudian menunjukkan pasar. Nah, disitulah beliau kemudian mulai membangun usaha, membangun bisnis. Beliau membeli barang-barang yang tidak ada di kota Madinah, kemudian dijualnya di pasar Madinah. Barang-barang yang ada di pasar Madinah, ya, mereka, beliau membawanya ke pasar yang ada di negeri Syam, menjualnya di pasar yang ada di negeri Yaman. Akhirnya beliau dalam waktu yang sangat singkat, Bapak Ibu, kembali menjadi kaya raya, ya. Dan beliau sempat menangis, sempat takut ketika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, bangkitkan dan kumpulkan aku di akhirat nanti bersama orang-orang miskin. Jadi beliau takut karena beliau dalam keadaan kaya raya. Maka beliau minta kepada Allah agar dijadikan miskin. Beliau menunggu momen-momen bagaimana supaya miskin, sehingga bisa bersama Rasulullah di padang mahsyar nanti. Akhirnya beliau
waktu itu Madinah terjadi musim yang sangat merugikan bagi mereka, di mana kurma-kurma milik mereka itu dimakan oleh hama, ya, dimakan oleh apa namanya. Jadi kurmanya rusak, jemaah rahimakumullah, sehingga kurma itu tidak bisa lagi dijual, bahkan dimakan pun juga tidak bisa. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berkata, inilah waktu di mana aku harus menghabiskan hartaku, yaitu aku akan membeli semua kurma milik orang Madinah. Dibeli oleh beliau, sehingga yang ada di rumah beliau itu tumpukan kurma jelek, kurma busuk, jemaah rahimakumullah. Nah, tapi Allah itu tidak bisa ditolak rezekinya. Kalau Allah ngasih rezeki, enggak bisa ditolak, jemaah rahimakumullah. Kalau Allah berkehendak orang itu menjadi kaya, di hari pun akan tetap kaya. Nah, ternyata di Yaman itu ada virus yang menimpa mereka, dan penyakit virus itu tidak sembuh kecuali dengan kurma busuk. Subhanallah. Nah, mereka dapat kabar bahwa di Madinah ada hama, ya. Maka orang-orang Yaman datang ke Madinah untuk membeli kurma busuk, ya. Akhirnya orang-orang Madinah menunjuk rumah Abdurrahman bin Auf. Karena sangat butuh, mereka berani membeli beberapa kali lipat dari kurma biasa. Nah, ini namanya rezeki. Jadi rezeki itu enggak bisa ditolak. Panjenengan mau menolak jadi orang kaya, kalau takdirnya kaya tetap kaya, ya. Jadi pembangunan pasar pertama umat Islam diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah pasar itu berdiri, maka Rasulullah memberi nama Suqul Ansar, pasar Ansar. Yang kemudian di kemudian hari pasar itu dikenal dengan sebutan Pasar Madinah. Sampai sekarang masih ada pasar itu. Ya. Ini merupakan pasar pertama umat Islam. Pasar ini memiliki luas yang sama dengan Masjid Nabawi. Pasar ini diatur 100% dengan syariat Islam. Karena ini pasar umat Islam, pasar yang diatur 100% dengan syariat Islam, maka aturan-aturannya sangat ketat. Ya. Nah, ini aturan pasar umat Islam, Bapak Ibu. Tidak ada yang dirugikan di pasar itu. Tidak ada transaksi batil di pasar itu. Tidak seperti pasar Yahudi. Yang pertama, tidak boleh ada pematokan harga di dalamnya. Jadi harga itu tidak boleh ditetapkan oleh penguasa setempat. Berarti waktu itu oleh Rasulullah. Nah, makanya nanti ada perbedaan pendapat kan di kalangan ulama tentang bagaimana hukumnya pemerintah menetapkan harga. Karena yang paling ngerti harga itu kan petani, pedagang, jemaah rahimakumullah. Ya. Maka Rasulullah melarang tidak boleh ada pematokan harga di dalamnya. Yang menentukan harga di pasar itu adalah Allah. Maksudnya bagaimana? Ini ada hadisnya. Hadis At-Tirmizi. Innallaha huwa al-musa'ir. Dia Allah al-musa'ir yang berkuasa untuk menentukan harga. Jadi kadang harga turun, kadang harga naik, itu ditentukan langsung oleh Allah. Dengan cara apa? Allah memberikan panen yang banyak kepada mereka, berarti harganya turun, ya toh. Allah memberikan panen yang sedikit kepada mereka, berarti harganya naik. Itu maksudnya Allah berkuasa menentukan harga. Sedangkan pemimpin, ya, kepala negara, pemerintah, ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah menurut hadis ini untuk menentukan harga. Karena bisa jadi harga yang ditentukan oleh pemerintah itu tidak sesuai keinginan harga yang diinginkan oleh pedagang, jemaah rahimakumullah. Sehingga yang ada pedagangnya bukan untung, malah rugi, ya. Nah, itu peraturan pasar umat Islam. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, Al-Qabid, dia Allah yang menyempitkan rezeki. Al-Basit, dia Allah yang melapangkan rezeki. Ar-Razzaq, dia Allah yang memberikan rezeki. Aku tidak ingin, kata Nabi, bertemu dengan Allah dalam keadaan ada kezaliman yang kalian tuntut kepadaku di akhirat nanti.
Jadi Nabi tidak ingin menetapkan harga lalu harga itu menzalimi para pedagang, ngoten. Makanya Nabi kemudian menyerahkan penetapan harga itu kepada masing-masing pedagang, jemaah rahimakumullah. Jadi mereka punya hak, pedagang itu punya hak untuk menetapkan harga sesuai dengan keinginan mereka, baik harganya sangat tinggi atau sesuai harga pasaran atau harganya sangat rendah, itu haknya mereka. Karena nanti terjadi antara dimingkum, ya, ridho antara penjual dengan pembeli. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada hukum fiqih. Ya. Dalam madhab Hambali dan Syafi'i, mereka mengatakan bahwa negara tidak memiliki hak untuk menetapkan harga, karena Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk Madinah menginginkan. Jadi waktu itu kan barang lagi naik, kan ceritanya begini, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, ceritanya itu harga barang lagi naik, Bapak Ibu, naik melejit. Akhirnya mereka, para penduduk Madinah, datang ke Rasulullah untuk menetapkan harga supaya harga itu bisa terjangkau. Tapi kemudian Nabi bersabda kepada mereka, apa kata Nabi? Yang berhak menetapkan harga itu hanya Allah. Jadi mungkin panennya mereka itu lagi sedikit sehingga harganya naik, ya. Nah, kalau nanti panen mereka banyak, ya, barang-barang yang dibawa oleh mereka dari negara-negara yang lain itu juga banyak, maka harga bisa menjadi turun, kata Nabi SAW. Jadi kalau harganya naik, yakinlah al-basit, Allah akan melapangkan rezeki kalian. Ya. Jadi tidaklah mungkin Allah menaikkan harga kecuali Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk apa? Untuk membeli. Alasan dari madhab Hambali dan Syafi'i bahwa negara tidak boleh apa? Tidak punya hak untuk menetapkan harga, karena Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk Madinah menginginkan. Seandainya itu dibolehkan, maka Rasulullah akan melaksanakannya. Yang kedua, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan, suatu kezaliman yang dilarang oleh Rasulullah. Ya, maka penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga yang disepakati oleh mereka dengan pembeli. Ya. Ini pendapat madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Ya. Tapi pendapat madhab yang lain mengatakan sebenarnya negara boleh menetapkan harga, tapi dalam barang-barang tertentu, yaitu di bidang pangan, ya, kebutuhan pokok, agar tidak bias harganya, maka pemerintah kemudian boleh menetapkan harga seperti minyak goreng, beras, kemudian gas dan lain sebagainya, yang itu merupakan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pokok. Ini aturan yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada monopoli di pasar. Haram hukumnya monopoli, menimbun barang lalu kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Kalau dia menimbun barang untuk kebutuhan pribadinya, laba sah, ini enggak apa-apa. Misalnya kemarin waktu COVID itu kan minyak goreng sempat jarang untuk kita dapati, ya. Akhirnya ketika kita datang ke sebuah toko, di situ banyak jual minyak goreng, kita beli yang banyak. Nah, kita timbun untuk diri kita, bukan untuk dijual. Ini bukan termasuk monopoli. Yang dilarang oleh Nabi adalah menimbun lalu kemudian menjual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya. Seperti kemarin, ya, sebelum pertalit naik. Itu kan banyak orang yang belanja minyak, belanja bensin pertalit itu belanja yang banyak sehingga nanti bisa dijual oleh mereka, yang awalnya mereka beli 8.000 atau 7.000, mereka menjualnya nanti dengan harga pasaran 12.000 eceran. Nah, ini secara hukum Islam tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Hadisnya jelas, manihtakara fahuwa khati. Siapa yang menimbun, kata Nabi, fahuwa khati, maka dia telah melakukan dosa. Dan ulama menyebutkan menimbun termasuk daripada dosa besar. Nah, maka
Aturan yang kedua dari pasar umat Islam adalah tidak boleh ada monopoli di pasar, ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada pemungutan liar. Maka di pasar umat Islam enggak ada pajak dan tidak ada sewa-sewa, enggak ada, jemaah rahimakumullah. Nah, nanti ini hukumnya sangat sensitifnya bagaimana dengan pajak. Bolehkah pemerintah itu menarik pajak? Nah, kalau kita merujuk kepada literatur hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka yang dimaksud oleh Nabi itu adalah al-maqsu, pemungutan liar. Itu yang dilarang, ya. Sebagaimana sabda Nabi, la yadkhulul jannah sahibu maqsin. Tidak masuk surga sahibu maqsin, orang yang narik pajak dengan liar, pemungut liar. Kayak preman-preman itu, ayo bayar pajak 100.000 ya gini. Jadi setiap toko dimintai untuk bayar pajak kepada preman-preman. Nah, ini disebut oleh Nabi sahibu maqsin, yang bersangkutan enggak masuk surga. Sekarang bayar pajak itu bukan hanya di pasar. Jadi makam pun juga ada premannya. Jadi makam pun sekarang ini ada premannya, jemaah rahimakumullah. Ayo bayar. Jadi satu makam itu supaya dirawat makamnya, tidak dirusak dan tidak diganti dengan makam yang lain, maka yang punya makam itu bayar. Satu bulan berapa, satu tahun berapa. Nah, jadi ada preman yang padahal tanah itu tanah pemerintah, ya toh. Nah, maka orang yang demikian Nabi mengatakannya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Lalu bagaimana dengan pajak yang kita kenal sekarang? Pajak mobil, pajak rumah, panjenengan beli rumah kena pajak. Pajak penjual, pajak pembeli, itu bagaimana? Panjenengan buka usaha kena pajak. Sehingga sekarang banyak perusahaan-perusahaan, mohon maaf ya, itu laporannya, di laporan keuangannya minus, tapi karyawannya ada 100-200. Kenapa? Ya supaya pajaknya kena sedikit, kan begitu. Jadi banyak sekarang orang-orang yang memanipulasi data supaya pajaknya tidak tinggi. Nah, bagaimana dengan pajak yang sekarang? Nah, ini ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu. Yang jelas pajak sekarang ini enggak bisa disebut dengan zakat. Di zaman Nabi itu kan tidak menarik pajak karena masing-masing umat Islam yang kaya-kaya mereka wajib untuk mengeluarkan zakat, ya, atau untuk kepentingan umat Islam. Nah, sedangkan sekarang umat Islam kita di Indonesia ini kan tidak ada penetapan dari pemerintah untuk zakat mal. Nah, sehingga pemerintah kemudian menetapkan pajak, ya. Nah, apakah boleh mempersamakan pajak dengan zakat? Tidak boleh, dan tidak sama antara pajak dengan zakat. Sehingga pajak yang kita kenal sekarang ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, jemaah rahimakumullah, ya. Kalau saya merujuk kepada hadis tadi, yang tidak diperbolehkan itu adalah maksun, al-maksu, memungut pajak dengan liar, ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh ada kebohongan dan, mohon maaf, bukan kekurangan ini ya, kecurangan. Tidak boleh ada kebohongan dan kecurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke pasar umat Islam, lalu kemudian Nabi melihat ada gandum, di atasnya kering tapi di bawahnya basah. Jadi yang kering itu taruh di atas sama dia. Akhirnya Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam. Lalu Rasulullah berkata, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai penjual makanan? Kata penjualnya, "Asabat hussama ya Rasulullah." Oh, ini kena hujan. Kata Nabi, "Kenapa engkau tidak taruh di atas sehingga para pembeli tahu bahwa ini basah?" Nah, maksudnya dia itu kalau ditaruh di bawah kan supaya pembeli enggak tahu, sehingga ketika ditimbang berat karena kena air, jemaah rahimakumullah. Nah, maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Man ghasya falaysa minna."
Siapa yang menipu maka bukan golongan kami. Kemudian Rasulullah SAW juga melihat di antara mereka melakukan, ada yang sifat-sifat jahiliyahnya muncul, melakukan kecurangan dalam timbangan. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada mereka, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan walaupun sedikit. Maka para sahabat umat Islam saat itu meninggalkan segala bentuk kebohongan dan kecurangan dalam jual beli, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kelima, tidak boleh ada transaksi yang mengandung unsur riba. Ini sebagaimana yang terjadi di pasar Yahudi. Semua transaksinya ada mengandung unsur riba. Ya. Karena Allah sudah mengatakan dalam Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Riba itu semuanya haram dan semuanya dosa. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la'ana Rasulullah, Rasulullah melaknat siapa? Akilar riba, yang makan riba dilaknat. Wa mukilahu, yang menjadi wakil. Wa katibahu, yang mencatat. Wa syahidaihi, yang menjadi saksi. Wa qalahum sawa, Nabi mengatakan mereka sama. Dosanya sama. Yang makan, yang apa tadi? Yang menjadi wakil, yang mencatat, yang menjadi saksi, dosanya sama. Nanti di akhirat sama-sama memakan daging yang busuk dan sama-sama berenang di lautan darah. Auzubillahi minzal. Maka tinggalkan riba jemaah rahimakumullah. Ya. Inilah aturan pasar umat Islam. Kemudian pasar Yahudi tutup. Nah, ini menariknya, ketika umat Islam menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah di pasar mereka, maka kemudian orang-orang Madinah, baik orang Muslim maupun non-Muslim, dan orang-orang dari luar kota Madinah, ketika mereka belanja di pasar umat Islam, ya, mereka merasa tidak dirugikan sama sekali. Berbeda dengan pasar Yahudi. Jadi kalau 1 kilo pasar Yahudi itu ukurannya beda dengan 1 kilo pasar umat Islam. Pasar umat Islam 1 kilo itu betul-betul 1 kilo. Sedangkan pasar Yahudi 1 kilo itu kurang. Karena mereka mengurangi timbangan jemaah rahimakumullah. Akhirnya lambat laun orang-orang lebih memilih belanja dan berjual beli di pasar umat Islam. Sehingga hari demi hari pasar Yahudi itu sedikit pengunjungnya. Ya, karena sedikit mereka jarang sekali pembeli dan orang yang mau transaksi dengan mereka. Akhirnya apa? Lambat laun pasar Yahudi itu tutup gulung tikar. Nah maka jemaah rahimakumullah, itu semua karena umat Islam ketika berjual beli di pasar Islam, ya, dalam menjalankan muamalah penuh dengan kejujuran. Jadi kalau kita mengikuti syariat Allah, aturan Allah, tidak akan rugi. Justru kita akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan di dunia, lebih-lebih keuntungan di akhirat. Baik, yang terakhir, ibrah sirah. Pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, Islam tidak hanya ajaran mengenai ritual peribadatan, sehingga menyerupai institusi kependetaan. Orang-orang Nasrani, ya. Jadi kependetaan itu enggak mau nikah, enggak mau urusan dunia. Ya, mereka hanya maunya ibadah, ritual-ritual. Islam tidak seperti itu. Islam juga perlu praktek dalam tindakan untuk mencapai kesejahteraan dalam urusan dunia. Karena kita ini tidak tinggal di akhirat. Kita sekarang masih tinggal di dunia, maka kita butuh ekonomi, butuh kecukupan dalam urusan dunia. Oleh karena itu Nabi mengajak para sahabatnya untuk membangun kekuatan secara ekonomi. Kemudian yang kedua, memperkuat iman sangat dibutuhkan, tetapi umat Islam juga harus memperhatikan kekuatan secara ekonomi, sebab keimanan bisa saja terganggu ketika lemah secara ekonomi. Kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufran.
hampir-hampir kefakiran itu membuat orang seseorang menjadi kafir. Karena dia tidak kuat menanggung ujian fakir, ujian kemiskinan, akhirnya dia rela mengorbankan agamanya demi harta. Nah, makanya umat Islam butuh kekuatan secara ekonomi agar mereka bisa maksimal dalam menjaga keimanan mereka. Kemudian yang ketiga, memperkuat suatu negara, yaitu salah satunya dengan memperkuat ekonomi. Kalau ekonomi kuat, maka pertahanan akan kuat, jemaah rahimakumullah. Yang keempat, suatu kebatilan tidak akan bisa berdiri kokoh. Pada waktunya ia akan roboh, sebagaimana yang terjadi pada pasar Yahudi yang penuh dengan transaksi batil. Ya. Pada akhirnya mereka tutup pasarnya. Yang unggul, yang berkembang pesat adalah pasar yang dibangun atas dasar-dasar syariat Islam. Kemudian yang kelima, Allah dan Rasulnya melarang keras mencari harta dengan cara yang batil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.